Halo semua, balik lagi di channel Official HSN. Kali ini agak berbeda, aku akan berubah jadi Ana. Karena teman-teman Ana bilang, ah Ana lulusan pakai aku. Ya udah Ana aja. Iya, gitu. Ana akan sedikit sharing tentang passion Ana. Dan semuanya semakin jelas ketika Ana ikut mata kuliah Kapita Selecta DKV, atau biasa disebut Desain Komunikasi Visual. DKV itu mata kuliahnya banyak banget. Mulai dari gambar dasar, gambar bentuk, ilustrasi, nirmana, fotografi, tipografi, anatomi, animasi, teori warna, wirausaha, audiovisual, branding, perilaku konsumen, bla 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 bla, masih ada banyak lagi mata kuliahnya. Kemudian muncul permasalahan. Banyak teman Ana di DKV yang bingung setelah kuliah mereka mau kemana. Bingung. Miss Mariska menjabarkan bagaimana dunia kerja seorang lulusan DKV. Dan dia bilang kalau kita harus fokus dengan apa yang kita suka dan apa yang kita minati. Ana sendiri masih bingung saat itu, tapi setelah dijelaskan, mikir, oke, Ana tahu Ana harus fokus di mana. Fotografi! Kenapa fotografi? Well, ini salah satu hobi yang Ana suka dari dulu. Dari masih kecil, Ana udah minta kamera sama orang tua. Nggak tahu mau diapain, tapi pengen aja. Ini beberapa foto dan video yang Ana buat dulu waktu masih zaman HP Nokia. Ya, lumayan lah. Dan ini hasil foto dan video Ana sekarang. Keren kan? Keren kan? Ya udah keren aja ya. Dan sekarang Ana beberapa kali diminta jadi fotografer. Walaupun belum terlalu sering, yang penting Ana udah tahu di mana passion Ana. Thank you udah mau dengerin sharing dari Ana. Semoga mahasiswa yang masih bingung bisa segera menentukan apa yang kalian minati. Jadi, gak bingung lagi mau kemana setelah kuliah. See you next time.